Untuk veiner-veiner yang sudah dipotong nanti akan dikumpulkan, diikat seperti ini ya, per ukuran lebarnya. Jadi ini nanti untuk memudahkan supaya orang waktu memerlukan bahan dengan ukuran lebar seperti yang dia kehendaki, tinggal mencari ukuran lebarnya. Jadi beberapa ukuran lebar diikat di tali seperti ini supaya lebih enak untuk mencarinya. Nah, nanti kan mau dikumpul-kumpul terus disusun ya, di meja repair itu enggak kebingungan. Seperti mau perlu ukuran 16 cm, nah ada seperti ini. Kemudian ukuran di 21 cm, ada seperti ini, tinggal ngambil. Mau ukuran yang 21 cm, nah seperti ini. Kemudian ukuran yang di bawah 10, ada juga. Nah, nanti tinggal keperluannya saja, menyesuaikan bosku. Jadi semuanya udah dirancang dari sini ya, mulai dari pemotongan sini udah dibikin format lebar yang sesuai dengan kelipatannya di ukuran 63 sampai 65 cm untuk pembuatan longkor 2 feet kali 8 feet. Nah, tadinya dari bahan yang seperti ini nanti dipotong berdasarkan format lebarnya, ukuran-ukurannya sudah ditentukan, tinggal penyusunan di repairnya saja. Ini dikumpulkan ya, tadi berserakan sudah dikumpulkan per ukuran, nanti nah tinggal ngambil. Nah, seperti ini nanti akan mengalami pemisahan lagi ya, pemisahan di ketebalan supaya nggak bercampur juga. Jadi satu tahapan terselesaikan, tahapan berikutnya tinggal melengkapi, akhirnya kan nanti akan jadi longkor 2 feet kali 8 feet dari bahan baku yang seperti ini. Kalau bahan yang ini akan mengalami pemotongan dulu bosku. Jadi prosesnya dipotong dulu berdasarkan format lagi, setelah dipotong nanti dipisah-pisah, diikat seperti ini. Bahan-bahan yang di sini juga memerlukan pemotongan juga. Ini yang sebelah sana kan sudah disortir yang masuk sampah dengan bahan yang masih bisa digunakan, disendirikan.